Assalamualaikum guys. Yo. Hari ni hari ke 10 sebenarnya PKP eh. So aku dah decide juga aku nak keluar juga sebab nak cari barang-barang dan nak perjalanan aku nak pergi beli barang dan apa yang jadi di kawasan Hulu Langat ni lah sebenarnya, especially di Hulu Langat Ampang lah. Okay, jom. Tak lama lagi kemungkinan besar Hulu Langat ni akan jadi tempat lockdown eh. Sebab dia punya kawasan dia dah almost cecah 200 lebih. Aku tak tahulah apa yang korang fikir. Apa yang korang fikir pasal COVID ni. Susah eh nak cakap dengan orang macam kita ni. Sebab wabak bukan satu benda yang boleh dibawa main-main lah. Dia benda tu adalah sejenis disease. Benda yang boleh berjangkit. Especially macam korang kenal HIV kan. HIV korang kenal daripada persetubuhan. Aku tak tahulah sangat dia punya pergerakan HIV tu macam mana. Tapi almost kalau melibatkan wabak akan melemahkan antibody lah confirm. So macam mana korang nak kuatkan antibody korang pandai lah. Ide korang nak banyakkan vitamin C eh. Okay, hari ni adalah first time aku keluar sepanjang wabak ni. Aku nak tengok jalan ke Ampang macam mana. So jom, ciao. Pada kau tengok kan jalan agak lenggang eh. Tapi masih lagi ada orang keluar. So sambung balik tadi, alhamdulillah aku dah settle beli keperluan dulu. Okay, so pay beli aku. So, first thing, sebelum kita settle, kita kena hand sanitizer dulu. Oh, sekali keluar kasar tu. Serius. Aku kan cakap apa lah. Sekali keluar, memang kasar. Si pasal masih lagi ramai guys. So, depan ni adalah Hospital Lampang. So, Hospital Lampang juga adalah salah satu kawasan ataupun tempat saringan COVID-19. Okay. So, kepada siapa yang kontak ataupun memang dah perasan dia tu ada simptom COVID, bolehlah buat saringan dekat sini. So apa hal? So you all kena buat macam ni lah. Actually kita tak susahkan orang, orang tak susahkan kita lah. So sekarang aku nak pergi kedai runcit. Kan ni ada kot. So aku nak pergi cari bang, mana boleh berniaga bang. Aduh bang, masjid surau pun ditutup. Susah kan cakap sekarang. Polis, polis berkeliaran guys. Terima kasih kepada bang polis. So sekarang kita nak pergi ke KK Mart cek Maggi jap. Balas lagi tempat-tempat jauh. Okay, jom. Feel like pun jadi macam tu oi.
Alright, kita balik. So, tengok jalan kau. Jalan senyap gila, bye. Ni sebenarnya dia tak faham tau konsep sebenarnya pergerakan virus tu. Virus tu dia bergerak daripada udara melalui sentuhan. Pada masa yang sama juga, virus tu dia bergerak macam mana tau? Dia bersentuhan. So daripada sentuhan tu jugalah yang dia effect. So, macam mana dia masuk? Cara dia masuk adalah bila kau dah tersentuh and then kau tak ada pembasmi kuman dan kau terus kau pegang kepada anggota-anggota yang melibatkan anggota yang melibatkan senang dimasuki ke dalam paru-paru. So, first attack dia akan tembak paru-paru. Tangan korang kalau tertouch pergi ke tangan korang tu kan, terus basuh. Okay? So, jom. Okay guys, so barang keperluan sedikit hari aku dah ada. Ini family aku punya ni lah, Kochi. Ni ubat-ubatan. Semua ni insyaAllah selesai. Sanitizer tu guys. Diorang ingat kat sini. Apa benda sial? Korang tak balik balik rumah ke gila? Aduh. Arahan kerajaan buat main sini lah. Okay, aku dah isi minyak tu. Kalau tak pecah balik baik. Guys, macam-macam isi full tank guys. Shot dunia ni. Okay, jom kita isi minyak. Alright guys, aku pun dah selesai isi minyak. Apa semua barang-barang semua aku dah beli, insyaAllah. Ada apa-apa, aku rasa video sampai sini je. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, ramai gila baik beli barang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.